işte sen hani ini yağmur tacı ve sen ibu dan ayah. Cuaca tengah hari itu terik sekali. Matahari betul-betul tegak di atas kepala. Bahangnya terasa seolah-olah membakar kulit. Pokok-pokok langsung tidak bergoyang, menandakan tidak ada angin. Di sebuah lorong kecil terletak di antara rumah-rumah setinggan di kampung itu, kelihatan tiga orang kanak-kanak lelaki sedang berjalan pulang dari sekolah. Masing-masing menggalas beg yang sarat buku. Wajah tiga-tiga mereka nampak letih dan dibasahi peluh. Tetapi mereka tetap meneruskan perjalanan. Tiba-tiba, si adik yang paling kecil mengadu kepada arwahnya bahawa dia merasa amat dahaga. Kebetulan mereka lalu menghadapi kedai kecil. Kelihatan beberapa orang kanak-kanak yang lain sedang enak makan aiskrim di situ. Faizul menelan Ayu. Tubuhnya terus dibasahi peluh. Ketika itu juga si adik menengik-nengik kerana dahaga. Si abang iaitu Faizal cuba menunjuk Faizul kerana rumah mereka sudah hampir. Tetapi apakah daya, Faizal tidak mempunyai uang untuk membeli air. Apatah lagi aiskrim untuk adiknya itu. Dia merasa amat kasihan akan adiknya itu. Hari ini, ibu mereka tidak memberikan mereka wang belanja ke sekolah. Mereka hanya membawa bekal jepuk-jepuk pisang sahaja dan sebotol air masak untuk mengalas perut ketika waktu berehat. Bukan hari itu sahaja mereka tidak membawa wang belanja ke sekolah. Sudah banyak kali mereka ke sekolah dengan membawa air dan biskut atau roti sahaja. Kehidupan mereka tidak semewah seperti kanak-kanak yang lain. Mereka makan ala kadar sahaja kerana ibu bapa mereka terpaksa menjimatkan duit bagi menyarap sekolah mereka. Disebabkan kekurangan wang juga, mereka terpaksa jalan kaki pergi dan balik sekolah yang terletak 2 km dari rumah mereka. Kakak-kakak bagi Faizal dan Fairuz, mereka sudah biasa dengan keadaan itu. Tetapi mereka kasihan terhadap Faizul yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa itu. Tentu dia tidak faham mengapa mereka semua terpaksa berjalan kaki pergi dan balik sekolah. Hampir setiap hari dia merenung letih dan penat kerana asyik berjalan kaki ke sekolah. Faizal, Fairuz dan Faizul sampai ke rumah dengan belum basahi baju sekolah mereka. Lega benar bersama mereka dapat sampai ke rumah setelah setengah jam jalan kaki di tengah panas terik begitu. Ibu segera menghidangkan nasi di atas meja dapur. Selepas menyalin pakaian sekolah, Fairuz dan Faizul segera melepak ke dapur kerana perut mereka memang sangat lapar. Tetapi tiba-tiba Faizul memberontak sambil merengek-rengek kerana setiap hari belakang nasi dan telur. Ibunya dengan sayu menunjuk Faizul supaya makan makanan yang dihidangkan. Faizul terus membentak nak makan makanan yang sedap seperti ayam, daging yang tidak mampu disediakan oleh ibunya. Namun Faizul memarahi ibunya kerana dia tidak faham mengapa ayah dan ibunya sering memberikan alasan tidak ada duit. Ibu menunjuk Faizul dengan lembut sambil mengusap-ngusap kepala anaknya. Ibu menerangkan kesusahan dan kepayahan ayahnya mencari rezeki demi membesarkan anak-anaknya dengan baik. Faizul akhirnya diam. Walaupun sebentar tadi dia membentak tidak mahu makan, tetapi setelah dipujuk oleh ibunya, dia makan juga dengan lahap. Si ibu tersenyum melihat gelagat anaknya. Faizal yang berada tidak jauh dari situ mendengar segala perbualan antara ibu dan adik-adiknya. Perbualan begitu dan juga ibunya bukan asing lagi di telinganya. Ia telah mendengar beratus-ratus kali kata-kata yang sama dituturkan ibunya setiap kali adik-adiknya merajuk dan menangis. Kasihan adik-adiknya, tetapi dia lebih kasihan akan ibu dan ayahnya. Pada suatu hari, Faizal pergi ke kedai kerana disuruh ibunya membeli beberapa barang keperluan. Ia terserempak dengan beberapa anak jirannya yang sedang duduk di bawah pokok
ayah dan ibunya berpesan jangan mencuri, berdosa. Kerana tidak mau mengikuti rancangan mereka, Faiza diminta untuk merahsiakan rancangan mereka. Faiza mengangguk, tetapi perasaannya hanya Tuhan yang tahu. Sedikit pun dia tidak percaya yang mereka bertiga melakukan kerja yang tidak bermoral. Lalu dengan segera, Faiza pergi ke kedai untuk membeli barang yang dipesan ibunya. Faiza merasa serba salah memandang wajah Pak Amin yang tenang dan baik itu. Dia teringat rancangan jahat budak-budak itu. Perasaannya berkecamuk sehingga terlupa membeli barang yang dipesan ibunya. Dia terus pulang ke rumah. Ibunya merasa hairan melihat keadaan Faiza kegelisahan. Faiza memandang wajah ibunya. Faiza tunduk kepada tanah. Dia tidak tahu apa yang hendak dijawab kepada ibunya. Dia merasa amat serba salah. Tiba-tiba terpacu dari lidahnya menceritakan apa yang berlaku. Faiza menceritakan dengan jujur kepada ibunya. Setelah mendengar penerangan Faiza, ibu menasihatkan anaknya agar memberitahu yang sebenar kepada Pak Amin. Setelah dinasihati ibunya, Faiza berasa lebih bersemangat dan kepada Pak Amin yang telah banyak membantu keluarganya. Dia berasa amat lega kerana dapat membantu Pak Amin sebelum sesuatu yang buruk berlaku terhadapnya. Wahai rakan-rakan sekalian, tanpa ayah dan ibu, tiada kita. Siapalah kita tanpa ayah dan ibu yang telah banyak berkorban apa sahaja untuk kita semua. Jadilah kita semua anak yang baik dan bertanggungjawab terhadap ibu bapa, masyarakat, negara dan agama. Kasih ibu tiada teringat. Kasih ayah tiada terbalas. Walau siapapun ibu dan ayah kita, miskin atau kaya, mereka tetap ibu dan ayah yang melahirkan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.